Assalamualaikum ya, sahabat Kucing Iba dan cat lover semuanya. Salam sehat selalu. Gimana kabar kucing-kucing di rumah? Sehat kan? Karena di akhir-akhir ini karena cuaca ekstrim hujan, sudah hujan yang terlalu tinggi dan tidak ada panas sama sekali ya beberapa hari kemarin sebelum tahun baru ya. Itu saya lihat di grup-grup banyak kucing yang terkena virus dan akhirnya mati ya. Bukan satu atau belum, bahkan ada yang 6 ekor kucingnya mati. Maka dari itu, mumpung lagi ada sinar matahari, sebaiknya biar dia berjemur dan bermain ya. Jangan lupa juga kebersihan kandang dan pemberian vitamin ya buat kucing-kucingnya biar sehat. Bisa vitamin apa aja, banyak yang dijual di pet shop dan di marketplace juga banyak. Bisa juga dengan minyak VCO atau minyak ikan, terus makanan-makanan yang bisa memicu ini ya, daya tahan tubuh dari si kucing sendiri ya. Dan yang ini saya mau sedikit cerita karena ini kita udah mulai 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Nah kayak ini si Bagol namanya kalau yang ini ya. Dan untuk yang ini kita tidak akan hibahkan karena kita akan liara di sini ya. Kita akan besarkan di sini sampai nanti. Jadi tidak kita hibahkan. Dan untuk menyambut, ntar ya, 1 tahun channel ini, kita akan hibahkan beberapa kitten yang ada di sini. Nah ini indukan dari kitten kemarin ya. Karena sekarang dia udah mulai malas nyusuin, kelihatannya dia udah mulai galak sama anaknya, mungkin menyuruh apa, dia udah mulai birahi. Jadi saya kandang dulu karena takutnya kalau keluar banyak kucing-kucing garong yang di luar ya, kucing-kucing domestik. Daripada nanti kawin sama kucing domestik, nanti kita akan kawinkan dengan kucing yang lebih bagus ya, kucing Persia juga biar anak-anaknya bagus. Jadi saya kandang dulu, takutnya dia lagi main keluar. Karena kemarin udah kelihatan mau udah ditungguin kucing-kucing domestik di depan ya. Nah ini si Abu, anak dari si Meli ini ya, salah satu anaknya. Ini juga badannya agak kurus karena kemarin sempat pada mindset karena cuaca itu ya, cuaca hujan yang curah hujan yang tinggi, terus lembab juga, sempat terserang kutu juga kemarin. Ntar kalau ini kita share videonya ya. Terus yang si hitam ini juga, dia sekarang sukanya main di luar ya, sekarang main di luar, sekarang udah mulai ngintip-ngintip di luar, cuman keluar gerbang, cuman gitu ada suara kencang biar takut, biasanya ada motor lewat atau apa dia langsung lari masuk ke dalam ya. Oh ya, kita ingatkan lagi untuk sahabat kucing Hiba, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video yang ada di channel Kucing Iba ini, agar channel Kucing Iba ini bisa terus berkembang. Karena di tanggal 9 nanti kita genap 1 tahun merintis channel Kucing Iba ini ya. Jadi insya Allah kita akan menghibahkan 2 ekor lah, kita akan menghibahkan 2 ekor bagi yang beruntung. Tolong dijaga dengan baik ya. Dan kita akan pilih pengadop yang benar-benar serius ya, penyayang binatang. Mudah-mudahan ada dari salah satu dari sahabat kucing Iba ya. Kecuali ini ya, si Bagol ya, kecuali si Bagol ini dan si Hitam. Si Hitam kemungkinan akan diambil sama saudara ya, karena kemarin dia udah bilang pengen kucing yang bagus. Saya suruh milih dan kelihatannya dia milih si Hitam. Cuman kapan diambilnya saya kurang tahu, mungkin minggu-minggu depan ini ya. Demikian dulu video kali ini. Salam sehat selalu dan jangan lupa dukung terus channel Kucing Iba ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.